Ibu Happy Asmara sindir keras Denny Caknan, usai Gilga Sahid minta restu untuk halalkan Happy Asmara. Kisah cinta antara penyanyi dangdut Happy Asmara dan Gilga Sahid menjadi sorotan hangat publik. Kabar yang beredar, Gilga Sahid telah memenangkan hati dan restu dari keluarga Happy Asmara, sebuah langkah yang menandai pergantian posisi Denny Caknan dalam narasi asmara mereka. Sebelumnya, Happy Asmara sempat dikabarkan memiliki kedekatan dengan Johnny Saputra, namun kini Gilga Sahid tampaknya telah mengukuhkan posisinya sebagai pilihan hati. Bukti dari perubahan ini terlihat jelas ketika video pertemuan Gilga dengan ayah Happy Asmara menjadi viral di TikTok, menarik perhatian dan spekulasi dari pengguna platform tersebut. Disebut calon menantu. Baru-baru ini, aksi ibu Happy Asmara, Dwi Yuslianti, yang merepost foto duet anaknya dengan Gilga Sahid di akun TikTok pribadinya, @dwiyuslianti808, menambahkan bumbu pada cerita yang sedang berkembang. Like, komen dan share ya teman-teman, dan jangan lupa subscribe channel Muara Bintang. Terima kasih, tulis pada caption tersebut. Dengan caption yang mengajak pengikutnya untuk menyukai, berkomentar, dan berbagi, serta berlangganan channel Muara Bintang, Dwi Yuslianti tampak memberikan dukungan terhadap hubungan putrinya dengan Gilga Sahid. Lebih lanjut, Dwi Yuslianti juga terlihat aktif menyukai komentar-komentar yang menyebut Gilga sebagai calon menantu. Meskipun dalam foto yang diunggah, wajah Gilga Sahid tidak terlihat jelas karena terhalang kamera di depan panggung, netizen telah cukup cerdas untuk menyimpulkan bahwa pria yang berduet dengan Happy Asmara adalah Gilga Sahid. Duet romantis mereka di atas panggung, di mana keduanya mengenakan sepatu putih serasi, telah menarik perhatian dan memicu berbagai reaksi dari netizen, mulai dari permintaan untuk melihat calon menantu hingga pujian atas kecocokan mereka. Video duet ini dijadwalkan untuk ditayangkan di YouTube, menambahkan antisipasi dan kegembiraan di antara penggemar mereka. Dengan unggahan yang memancing berbagai tanggapan dari warganet, cerita asmara Happy Asmara dan Gilga Sahid terus menjadi topik yang menarik dan dinamis, mencerminkan kehidupan selebriti yang selalu penuh dengan kejutan dan momen-momen yang tak terduga. Reaksi ibu Happy disorot, ketika Gilga Sahid kecup kening Happy Asmara, banjir kritikan netizen. Kabar hubungan spesial antara penyanyi dangdut Happy Asmara dengan Gilga Sahid menjadi sorotan. Hubungan spesial pasangan ini kini jadi semakin terekspose ke publik setelah keduanya memperlihatkan momen kemesraan di hadapan banyak orang di sebuah acara. Dalam video viral di media sosial, terlihat Gilga Sahid bernyanyi di depan Happy Asmara. Keduanya terlihat duduk berdampingan dan sangat dekat, nyaris tanpa ada jarak. Setelah selesai, Gilga Sahid langsung berusaha memberikan kecupan dan mantan kekasih Denny Caknan itu secara spontan memberikan keningnya untuk dikecup. Setelah kening Happy Asmara benar-benar dikecup oleh Gilga Sahid, pelantun Rungkat terlihat menunduk sejenak seperti salah tingkah. Dia pun akhirnya menyiasatinya mengambil handuk yang ada di depannya. Momen itu disambut pro kontra di kalangan netizen. Ada yang menganggap momen itu romantis dan mendoakan Happy Asmara dan Gilga Sahid membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Gilga Happy, semoga langgeng sampai surga nanti, komentar salah satu netizen. Meski sejumlah netizen memberikan pujian dan mendoakan pasangan ini, banyak juga netizen melayangkan kritikan. Netizen menganggap hal itu kurang pantas dipertunjukkan di hadapan publik, apalagi di bulan suci Ramadan. Di bulan puasa, di depan umum pula.
puasanya batal berjamaah, komentar salah satu netizen.